ভাবি এত রঙাচি এক ফরঙ্গাপি সারং সারং আসলাওয়াত নবি কাঙ্কুই না ওলে শাফাআত দানবি ও দপারা জুরি সেগন্তং কাপি মুসাবাকো semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masayikh, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Kiai Haji Muhammad Husni Zuhri bin Sirajuddin wa jami'i ahli baitihil kiram yang sangat kami takzimi, dan juga kepada jajaran kepengurusan pondok pesantren Miftahul Ulum mulai dari tingkatan yang paling atas sampai tingkatan yang paling bawah yang sangat kami hormati dan yang tak pernah terlupakan. Salam sapa dan salam jumpa kami aturkan kepada kawan-kawan santri, khususnya kawan-kawan santri daerah D Kota Metropolitan yang berkenan hadir pada acara malam hari ini yang sangat kami cinta sayangi. Sahabat santri yang dirahmati Allah, sejauh mata memandang hanya keindahan alamlah yang membuat hati menjadi tenang. Angin yang bersepoi-sepoi membuat suasana hati yang murung menjadi ceria dan tak lagi bingung. Namun saudara, apabila lingkungan yang indah itu tak kita jaga, pemandangan yang menenangkan hati tak akan kita bisa nikmati lagi. Angin yang dulunya menyejukkan akan berubah menjadi udara panas dan menakutkan. Oleh karena itu, jika kita masih ingin menikmati keindahan alam hingga masa tua, anak cucu kita mendapatkan warisan lingkungan yang begitu berharga, kita harus menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya dan kita tidak berbuat kerusakan yang menjadikan lingkungan tak lagi terasa damai. Maka dari itu, berdirinya kami di sini demi menyampaikan sebuah orasi yang berjudul menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan. Sahabat santri yang dirahmati Allah, saudara, lingkungan di sekitar kita adalah karunia terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan lingkungan bersih dan sehat adalah kewajiban bersama yang sudah seharusnya kita rawat sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 151 sampai 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Yang artinya, dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi
dan tidak mengadakan perbaikan. Sahabat santri yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut dengan tegas Allah melarang kita mengikuti perbuatan orang-orang yang melampaui batas, termasuk merusak lingkungan yang ada. Mengapa demikian saudara? Karena merusak lingkungan bisa dianggap kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Coba bayangkan dampak kerusakan lingkungan kita, banjir di mana-mana, kebakaran hutan banyak melanda, hingga pemanasan global yang membuat udara menjadi panas tak terhingga. Maka sudah sepatutnya kita menjaga lingkungan di sekitar kita, karena sebagian dari iman kita bisa ditampakkan melalui kebersihan dan kepedulian kita terhadap lingkungan yang ada. Sebagaimana makalah yang berbunyi, "An-nadhafatu minal iman," menjaga kebersihan diri dan lingkungan merupakan sebagian dari iman. Sahabat santri yang dirahmati Allah, kesimpulan dari apa yang telah kami paparkan, kita sebagai santri yang sehari-harinya telah terbiasa menjaga kebersihan, khususnya menjaga diri dengan memulai dari ikhlas dan tuntunan barokah yang akan kita dapatkan. Sebagaimana dengan hal itu, semoga kita mendapatkan kesehatan yang jasmani dan keselamatan yang tak ada henti. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terakhir dari kami, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaklumi, karena melihat kami adalah manusia yang tak luput dari akan kesalahan dan keterlupaan semata. Akhiran ala qawli hadha, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.